Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta timnas dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Adapun yang sakit, semoga penyakit segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Namun sebelum kita ke pokok pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Singapura, senam jantung. Di semifinal Piala AFF leg kedua, Indonesia versus Singapura menggunakan VAR tuntutan netizen. Timnas Indonesia pada malam hari bakal menjalani pertandingan leg kedua untuk memastikan tiket lolos ke partai puncak Piala AFF Suzuki Cup 2020. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Stadion Nasional Singapura Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan sebelumnya di leg pertama, timnas Indonesia versus Singapura berakhir dengan skor 1-1. Namun di pertandingan tersebut timnas Indonesia cukup dirugikan dengan keputusan wasit setelah gelandang timnas Indonesia Ricky Kambuaya dijatuhkan di dalam kotak penalti. Namun pimpinan jalannya pertandingan tidak memberikan hadiah penalti, justru hanya memberikan hadiah tendangan bebas. Perlu diketahui bukan hanya pada pertandingan timnas Indonesia versus Singapura, pertandingan Vietnam versus Thailand juga ada yang dirugikan, yakni Vietnam. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo merasa dirugikan dengan keputusan wasit. Oleh sebab itu, Park Hang-seo meminta agar pertandingan menggunakan VAR. Sementara itu, dari keputusan kontroversi wasit tersebut, banyak netizen yang geram hingga berharap di semifinal leg kedua kontra Singapura AFF harus menggunakan VAR agar keputusan wasit lebih akurat dan tidak merugikan salah satu tim. Di sisi lain, Shin Tae-yong punya rencana gila untuk Egy Maulana Vikri di laga timnas Indonesia versus Singapura. Terungkap juru taktik asal Korea Selatan itu kemungkinan besar menjadikan Egy Maulana Vikri sebagai penyerang dalam laga krusial pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020 yang berlangsung Sabtu 25 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu terlihat dalam sisi latihan timnas Indonesia yang berlangsung pada Kamis 23 Desember 2021. Saat itu Egy Maulana Vikri bersama 4 penyerang timnas Indonesia lainnya, Dedy Setiawan, Ezra Waliam, Hanis Sagara, dan Kos Heidi Harido berlatih finishing atau penyelesaian akhir. Sebenarnya tak mengherankan Egy Maulana Vikri diplot sebagai penyerang, sebab 4 penyerang yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF 2020 tampil di bawah standar. Tercatat dari 4 nama di atas baru Ezra Waliam yang mencetak gol. Parahnya, Ezra Waliam pun baru mengemas 1 gol. Karena itu Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan Egy Maulana Vikri sebagai penyerang, meski permainan 21 tahun itu tidak memiliki posisi asli sebagai ujung tombak. Selama ini Egy Maulana Vikri dikenal kerap beroperasi sebagai winger maupun second striker. Terima kasih Anda sudah menyimak berita dari